Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengaku kecewa atas sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti rekomendasi Tim 8. Gus Dur menilai tidak ada kesungguhan dari pernyataan Presiden untuk menghapus mafia peradilan. Menurut Gus Dur, sebagai kepala negara seharusnya SBY bisa memerintahkan Jaksa Agung dan jajaran Kapolri menghentikan proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samadrianto. Untuk itu, Gus Dur menyatakan siap menjadi penggerak aksi mahasiswa untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi Tim 8. Kami